Selamat sore rekan-rekan. Jumpa lagi dengan saya, Edi Mutiara di channel Mutiara Merpati. Pada pembahasan sore hari ini masih tentang flash deal ya di Facebook Mutiara Merpati yang saya laksanakan kemarin tanggal 10 ya. Tanggal 10 bulan 4 tahun 2023. Peminatnya banyak sekali rekan-rekan. Ya, nanti kita tunggu flash deal berikutnya ya. Dan teman-teman jangan sampai sia-siakan flash deal ya. Dan juga bukan berarti cuma flash deal saja, non flash deal pun reguler pun teman-teman yang membutuhkan penyikan atau terapi tiara bisa kontak saya langsung untuk menanyakan harga, siapa tahu nanti stoknya ya, billing angkur. Ya gitu ya. Ini kemarin didapatkan oleh Angling Dharma ya, dari Tasikmalaya Galunggung tepatnya ya. Tasikmalaya Galunggung ya. Ini mendapatkan darah burung loncat ya, atau kalau beruntung bisa jadi jable ya. Nah, di sini ada sertifikat prah Mutiara Merpati ya. Ini burungnya warnanya kelabu nih, pada tadi kelabu ring mutiara nomor 6686. PMTI-nya 3106 tahun 2023. Ya. Ini anak dari darah salju ya, darah salju warna kelabu semi burungnya ketemu dengan kelabu kakak Mr. Bean jable parah sepohon naik. Ya, di sertifikat terah ini tertera lengkap nih, ada YouTube Mutiara Merpati, ada Facebook Mutiara Merpati, ada IG Mutiara Merpati, ada nomor telepon saya, alamat kandang sini ya, dan juga ada Shopee, Tokped, TikTok, Lazada, Mutiara Merpati. Ya, nah ini toko online-nya Mutiara Merpati Kabupaten Banyumas ya. Kalau teman-teman yang membutuhkan jamu herbal mutiara di Tasik ya, khususnya di Tasik ya, ada manuver, ada semi, ada jable ya, bisa ke tempatnya Mang Pelan Pasar Cikurubuk atau Mang Alang tempat Cikurubuk, tersedia lengkap di sana ya. Dan jamu ini sudah menjadi buktinya. Oke. Sekarang saya kasih lihat burungnya ya. Oke, ini burungnya rekan-rekan ya, warna kelabu ini. Kelabu ya, matanya mata kuning ya. Matanya mata kuning. Larnya begini rekan-rekan. Masih pilih sisa 3 lar ya. Masih pilih sisa 3 lar. Sisa 3 lar ya. Burungnya panjang rekan-rekan nih, panjang nih. Ya, panjang ya burungnya. Ring mutiara dan PMTI 2023. Ya. Prediksi sih ya, semi atau jablay. Karena burungnya panjang ya. Dan burung pinyiknya masih banyak nih. Karena masih 3 lar ya. Ekornya juga belum benar. Ya, ini burungnya ya. Terima kasih buat Mas Angling Dharma ya, di Facebook namanya Angling Dharma dari Tasikmalaya Galunggung ya. Mudah-mudahan pinjikan ini sesuai dengan harapan ya, karena di Tasik itu memang banyak sekali penggemar burung loncat ya, atau semi atau jable. Di sana memang gudangnya ya, gudangnya burung loncat atau semi. Mudah-mudahan darah dari Mr. Bean ini bisa berbicara banyak di sana ya, dan juga bisa membanggakan timnya masnya ya, Angling Dharma, dan bisa berprestasi ya, harapan saya itu. Paling itu ya mungkin konten hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi harapan saya penyikan ini bisa berbicara di timnya Mas Angling Dharma. Terima kasih rekan-rekan, selamat sore ya. Mudah-mudahan rekan-rekan selalu sehat, selalu diberkati dan diberi kemudahan dalam segala hal, dan juga rezeki serta selalu yang gampang-gampang saja. Oke, terima kasih rekan-rekan, selamat sore Mutiara Merpati. Yes.